Kolekte berasal dari bahasa Latin collectare, yang artinya mengumpulkan. Kolekte adalah bentuk materi persembahan diri umat beriman, sedangkan roti dan anggur adalah wujud materi persembahan diri Kristus. Dan kolekte menjadi lebih lengkap karena dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, sehingga menjadi simbol pengungkapan hukum tertinggi dari seluruh kitab suci, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius bab 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kolekte ini akan dikelola dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan sistem pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh hukum gereja, pedoman keuangan keuskupan, dan pedoman keuangan paroki. Kolekte mempunyai nilai simbolik yang sangat luhur dan merupakan sarana pendidikan Kristiani yang sangat jitu, yaitu mengajari kita untuk mau solider dan mau berbagi. Nah, gimana Sobat Komsos? Sudah sedikit paham kan tentang kolekte? Jadi jangan lupa kolekte ya. Semoga sedikit penjelasan tentang kolekte tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan. Oke, tetap semangat dan berkah dalam.